Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Zuki Muhammad Channel. Okey, kalau korang ada tengok video isteri saya dekat channel dia Farah Anis, dia ada surprisekan saya kereta yang tak ada bumbung. Antara kita tiada penghalangnya walau akhir usia mengikat. Tadaa! Serius, Abi? Hah? Hah? Serius lah? Serius lah ni? Serius lah? Serius lah? Ya Allah! 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 Linh Hai, kau jauh lah kat ini. Linh Hai ya? Linh Hai! Terima kasih. Ni, saya cerita. Awak beli kat saya ke apa? Surprise! Korang menari ni. Sebab happy ni, serius lah. Korang nak tahu apa? Inilah dia, ATV. Sekarang ni saya nak review ATV ni yang diberikan oleh isteri saya, guys. Saya pun terkejut lah isteri saya beli. Sebab saya ada post dekat Instastory. Sebab saya tengok, kalau korang tahu Jofliam, kalau tengok IG Jofliam, dia suka naik ATV kan, atas-atas bukit. Saya macam best lah, macam best lah. Jadi aku pun post lah dekat IG Story. Aku nak tahu harga berapa kan. Post IG Story, saya tanya siapa ada kenal seller jual ATV ni. Sekali guys, isteri saya dah belikan untuk saya sebab dia tengok saya punya story. Saya sebenarnya excited lagi ni. Ni dia guys, ATV dia. Haa, ni ke. Korang boleh tengok. Ini nama dia Yamaha Linhai M150. Dia 200cc. Jadi kat sini, plastik-plastik dia still tak terbuka lagi. Jadi, saya nak ajak korang kita buka plastik dia sama-sama. Okey? Boleh? Kita buka sini. Sini. Dia boleh buka seat. Haa, tengok. Dia boleh buka seat. Yang ni Linhai 150 M150. Dia cc dia 150. Tapi kalau macam Jofliam tu, saya tanya dia cc dia 700 cc kot. Yang tu mahal, 40,000 lebih. Jadi lingkungan dia bawah daripada 10,000 harga dia. Saya tak tahu isteri saya beli berapa kan. Bateri dekat sini, saya rasa bateri dekat sini. Okay, so saya nak buka plastik ni je. Unboxing, inilah dia unboxing guys. Unboxing guys. Jarang-jarang saya nak dapat video unboxing yang besar-besar macam ni. Mantap. Okey, kita masukkan bilik ni. Okey, letak. Hui, 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 hui. Mantap, mantap, Pak Bu. Mantap, Pak Bu. Ya Allah, mantap ni, Pak Bu. Alhamdulillah, guys. Isi saya ni bagus satu je, saya sayang dia. Sebab dia sangat-sangat memahami. Dia tahu apa yang saya nak. Saya nak ni, dia terus belikan. Itu yang bagus isi saya ni. Dia sangat-sangat memahami. Saya ni beruntung ada isteri yang macam tu. Dia supporting. Dia sangat-sangat memahami. Kita buka dulu. Buka dulu plastik ni semua. Okay, kita dapat buka macam ni je guys. Sebab dia plastik-plastik dia dekat celah-celah ni. Nak kena buka cover set dia. Nak kena buka cover set dia baru dapat keluarkan plastik. Tapi takpelah, biayalah kan. Ini 4 lejang guys. So gear dia kat sini. Dia pakai gear tangan. Ini gear tangan dia. Ini gear satu. Gear depan. Ini gear belakang. Ini free. Jadi guys, so saya nak bawa korang ride. Jom, let's go. Ini kunci dia. Kunci dia macam ni. Bentuk macam ni. Sekarang ni, jom, let's go. Ni guys, saya sangat excited sebab dia besar kan. Yang ni memang untuk kau masuk hutan ke apa, dia besar sebab dia boleh letak barang depan, belakang, semua dia ada tempat letak barang. Laju juga, laju. We'll be right back.
Okay guys, so ini ada ATV saya. ATV saya guys. Alhamdulillah. Ini saya memang tak sangka lah isteri saya boleh belikan saya ATV ni. Oh, tapi memang syok guys. Yang ni saya nak naik banyak-banyak bukit. Oh, memang syok guys. Memang terbaik lah isteri saya. Saya ucapkan terima kasih kepada isteri saya. Korang kalau nak tengok video yang dia prank saya tu, maksud dia bukan dia prank, dia surprise saya. ATV ni kan, korang boleh tengok dekat channel YouTube dia, Farah Manis. Korang boleh tengok video tu kan. Aku dengan bangun pagi, aku tak tahu apa-apa kan. Lepas tu dia ajak keluar. Keluar, lepas tu tengok ada ATV guys. ATV. Rupanya dia surprise saya. Rupanya dia dah beli, dia dah order dulu, faham tak? Dia tengok story saya tu kan, dia order. Tapi isteri saya ni memang sangat supportive, sangat sayang dia. Dan kita orang kenal pun masa saya form 3. Dulu saya masa form 3 saya pernah bercinta dengan dia. Sebulan je lah bercinta. Lepas tu tak sangka dia jodoh saya dan tak sangka dia belikan saya ATV. Itu yang paling best. Saya excited gila. Excited best. Korang tengok ni. Ini panjat bukit ni best ni. Kalau korang nak tengok saya buat vlog masuk hutan dengan isteri saya ke, tolong komen dekat bawah eh. Tolong komen dekat bawah. Kalau korang komen banyak, saya akan masuk hutan. Saya akan bawa isteri saya dengan anak saya masuk hutan, insyaAllah. Okay? Memang terbaik guys. Memang terbaik. Sini dia ada, dia ada tulis. Kena pakai peralatan safety lah. Never use on public road. Tak boleh jalan atas jalan raya. Never carry passenger. Tak boleh bawa orang. Tapi perlu dia apa, kita bawa je isteri saya. Never use with drug and alcohol. Maksudnya jangan minum ketum sambil drug. Itu yang sangat penting guys. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like and share and subscribe. Okay, bye-bye.